سلام الله يا سلام الرحمن يا مشاكل عباد الله جئناكم قصرناكم طلبناكم Assalamualaikum. Assalamualaikum pemirsa RCTI dimanapun berada. Wah, gembira banget, kita senang sekali masuk di hari raya Idul Adha. Nah, Syakir, alhamdulillah Idul Adha ini bersama guru Syakir tercinta Habib Hasan Ja'far Assegaf di Masjid Jami Nurul Mustafa Center dan juga di Pesantren Nabi Pesantren Nurul Mustafa bersama para santri-santri. Nah, Habib, ini anak muda kan pengen tahu setiap tahun berkurban sebenarnya makna berkurban itu apa sih? Makna berkurban agar kita berbagi. Mengenal bagaimana kita itu sebagai hamba Allah untuk berkasih sayang. Mengetahui di mana Allah Ta'ala menitipkan harta kita agar kita bisa berbagi kepada orang yang di bawah kita. Masya Allah. Jadi makna kurban adalah berbagi. Berbagi dimanapun dan untuk siapapun. Ya, Bib, ya. Jadi Syakir, jangan lupa Syakir, di sini juga perlu dibagi. Banyak santri-santri. Benar, nah, insya Allah. Jadi berbagi itu kepada fukara dan masakin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita harus ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti katanya kurban itu bisa jadi kendaraan di bulu-bulu dan darahnya akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Tuh, jadi luar biasa, semoga semuanya udah berkurban, diterima kurbannya, dan yang belum berkurban bisa jadi motivasi tahun depan buat berkurban. Yang penting jangan berkurban singa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa semuanya, saya Syakir Daulay juga bersama guru tercinta Habib Hasan bin Ja'far Assegaf dan keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, juga para santri di pesantren Nurul Mustafa, mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Oke, panjangan biasa. Kalau di depan mic begitu sakit. Takbir. Allah. Santrinya, santri, ayo. Ini motong apaan? Kang Harun. Apa? Kemarin kan mau
Ya, Pak. Pak.